Bawa terlepas. Oke. Terus macam nak tekan tak jadi. Macam nak tekan. Alamak. Padam. Tarik keluar. Cut. Okay, good. Right. Okay. Okay, thank you, Luqman. Itu saja. Thank you, Fazlan. Thank you. Right. It's a wrap for... Nah, it's a wrap. Nah, untuk hari ini. Okay, stand by. Okay, Rob. And action. Hello D. Ma cuma nak bagi tahu Ma dah jual barang kemas Ma. Nanti Ma transfer duit tu kat Daddy ya. Okay. Thank you. Jadi sekarang pun dah rasa lega sikit. Yang itu Daddy plan nak bayar asuran. Sekurang-kurangnya dia tak mengambil duit. Okay, Ma nak bagi tahu ni, Aunty Sarah ada kat sini, dia datang nak bincang pasal pernikahan Ma dengan Luk. Baguslah kalau dia ada kat sana. Tapi you pastikan Sarah sentiasa dengar cakap. Jangan biarkan dia dengar cakap Luqman. Kalau Luqman cakap, dia tak nak faham. Faham? Sorry, motor pula. Malam ni. Okay, okay, baik. Terima kasih lah. Baguslah kalau dia ada kat sana. Okay, yeah. Bye, roll and action. Baguslah kalau dia ada kat sana. Tapi you kena pastikan Sarah sentiasa Okay. Bye, same point. Relax and action. Okay, no. Kalau dia ada kat sana. Tapi kena pastikan Sarah sentiasa dengar cakap. Jangan biar dia dengar cakap Luqman. Kalau Luqman cakap, dia tak nak cakap. Faham? Faham? Ni, Ma nak beritahu lepas ni Ma mungkin lama tak jumpa Daddy tau. Kenapa? You nak pergi mana? Aunty Sarah ajak Ma tinggal dengan dia kat KL. Baguslah kalau macam tu. Itu maknanya Sarah tak kisah langsung. Gaya macam tu lah Daddy. Aunty Sarah memang sayangkan baby ni. Dia ada sebut juga pasal harta untuk cucu pertama tu. Kak, itulah yang Daddy nak dengar. Dah dapat Daddy, senang dah dapat Daddy. Daddy, ni nanti kita bagi dalam rute camp. Bagi dalam rute camp. Bagi dalam rute camp. Baru dah lelok. After action, tunggu sekejap baru dah lelok. Okay, roll. Okay. 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 And action. Nampak gaya macam tu lah. Sarah memang sayangkan baby ni. Dia ada sebut juga pasal harta untuk cucu pertama tu. Itulah yang Daddy nak dengar. Bila dah dapat, senang lah. Okay lah. Ni nanti aku balik lah. Hello. Hello. Aku ada hal sikit ni. Aku dah ada kat office dah ni. Kau kat mana? Aku kat rumah lagi ni. Aku kena settle a few things dulu. Aku nak duduk bincang. Kau buat apa lagi kat rumah? Ke kau nak aku pergi sana? Tak payah. Kau kasi aku settlekan dulu kat rumah ni. Nanti petang je. Betul, aku datang jumpa kau. Okay.
And action. Nek, asal kau gaduh orang ni kau tu, eh? Apa masalah sebenarnya? Apa masalah kau sebenarnya? Apa yang jadi? Apa? Aku dengan rumah. Nah. Siapa lagi? Kan kau gaduh juga dengan adik-adik kau yang lain. Aku yang tak sama dia. Tapi memang itu ni ada apa beza kita. Plus arwah ayah aku pula pasal kau dulu kan dia sayang sangat. Alah, Nek. Ayah kau pernah meninggal lah. Kenapa kau nak bergaduh dengan adik kau? Hujung ni? Ayah aku sama ada hidup atau tak. Memang dia macam ni pun. Memang kita macam ni. Dan dia tu sama je. Dia tetap nak tunjuk yang dia tu lagi hebat dengan aku. Apa sebab pula? Kau tahu tak? Adik aku tu dia sebenarnya dah buntingkan girlfriend dia tau. Oh, menarik. Tapi aku tahu mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab kan wasiat arwah ayahku dah mengatakan bahawa cucu pertama yang muncul dalam keluarga ni akan mendapat 25% daripada harta dia. Jadi itulah sebab dia. Come on bro, 25% je pun kau sendiri dah banyak duit, dah banyak harta. Apalah sangat 25% tu? Kau tak faham. Ini bukan pasal 25% tu. Ini masalah antara aku dan dia. Wow. Okay bro, macam ni, aku boleh tolong kau. Aku boleh tolong kau jatuhkan adik kau tu. Itu bukan kau nak lah. Kan, aku offer untuk kau untuk aku tolong kau. Kenapa nak dah habis tu ke? Okay. Action. Tema apa yang lucah? Betul? Ngamuk je lucah. Apa dia? Betul tak tahu? What the fuck? Lagi kan? Okay, dengan tu tegi. Ni apa? Apa ni? Gajah? Gajah? Kompon comel lebih intim nanti lepas tu. Betul? Boleh sekali tengok? Tengok. Tangan betul lah tengok. Tutup mulut dulu, ini sah. Okay, well, gajah. Gajah, tutup mulut, gajah. Tapi saya tak suka buat gajah ni untuk saya lah. Susah, tapi bila saya buat gajah, dia bunyi. Sakit, pedih. Sorry kak. Okay. Alah, potong lah. Belum. Aduh. Okay, thank you guys. It's a wrap. DJ pula kerja kami. Kami bawa hak kami. Okay, semua cik Yurin. Cik Yurin. Cik Yurin. I see.